Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Kalau nggak bisa nyanyi, mending diam. Aku bisa nyanyi, tapi nggak jago. Ya kalau nggak jago, mending gak usah nyanyi. Ya kan lagian aku nyanyi juga buat kamu. Ya tapi kan aku nggak minta. Ya tapi kan biar romantis. Aku nyanyiin lagu ini karena aku tahu kamu suka lagu ini. Ya aku peka, makanya aku nyanyiin tanpa harus kamu minta. Ya tapi kan kamu nyanyinya nggak bagus. Ya kan aku bukan penyanyi. Ya kalau emang kamu bukan penyanyi, mending gak usah nyanyi. Nah, ngerusakin lagu aja. Udah tahu lagu Akad itu bagus, bikin baper. Kamu nyanyi, bikin lapar. Udah, aku makan dulu. Ya, gak ada makanan. Sayang, gak ada makanan ya? Gak ada. Ya, beliin aku makanan dong, lapar nih. Ya udahlah, goreng telur aja sana. Ih, kamu mah maks banget sih kamu. Ya udah sayang. Ya udah, beliin ya. Ya udah, kalau kamu rajin kamu aja beli sendiri. Ih, gitu banget sih kamu ngomongnya. Oh. Masih kesal ya, gara-gara tadi lagu Akad. Gitu doang, baper. Enggak sih, biasa aja. Kalau biasa aja, beliin aku makan ya. Nanti kamu nyanyi lagi. Aku suka banget denger kamu nyanyi. Liku. Ya, gosong. Aduh, gimana dong ini? Sayang! Sayang, gimana nih? Sayang, sini dong! Apaan lagi sih, Pak? Sayang, ini... Apaan sih? Ini, telurnya gosong. Tolongin! Malah bengong. Makanya, kalau bukan koki, gak usah masak. Ngerusak telur aja. Kasihan ayamnya.